Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review produk Moroccan Oil. Dan ini tuh fungsinya untuk vitamin rambut ya guys ya. Dan sekalian saya bakal kasih tahu cara pemakaiannya kayak gimana. So ya guys, jadi Moroccan Oil merupakan salah satu minyak esensial yang paling sering digunakan untuk merawat kecantikan dan kesehatan kulit serta rambut wanita. Jadi Moroccan Oil sendiri memiliki warna minyak yang keemasan sehingga kerap dikenal juga dengan sebutan Gold Liquid. Tidak hanya itu saja, siapa yang menyangka jika Moroccan Oil ini ternyata terbuat dari minyak argan yang kaya akan kandungan vitamin dan antioksidan tinggi loh guys. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri, ini saya bakal tuangkan di telapak tangan saya. Teneng ya, ini warnanya benar-benar kayak keemasan gitu, dan ini wanginya menurut saya dibilang strong is okay, dibilang standar juga gue, tapi menurut saya ini wanginya strong, tapi strongnya enak gitu loh, baunya tuh wanginya enak, nggak bikin enak gitu loh guys ya. Nah jadi tadi kalian udah lihat kan bagaimana itu warnanya kayak apa. Yes, jadi manfaat produk Moroccan Oil ini yaitu untuk mengatasi masalah rambut bercabang. Salah satu manfaat yang didapatkan dari Moroccan Oil adalah mampu mengatasi masalah rambut bercabang. You know guys, jadi Moroccan Oil akan menutrisi batang rambut dan memperbaiki struktur yang rusak. Bahkan kandungan bahan aktif pada Moroccan Oil akan menutrisi dan melindungi rambut dari akar hingga ke ujung. Agar hasilnya lebih optimal, jangan lupa untuk mengaplikasikan minyak satu ini secara rutin ya guys. Manfaat yang kedua yaitu mengatasi rambut kasar. Rambut dengan tekstur yang kasar tentu akan menyulitkan kita dalam menatanya. Tidak hanya itu saja, rambut yang kasar rupanya juga menjadi salah satu pertanda jika rambut sedang tidak sehat. Maka dari itu tidak ada salahnya untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan produk ini, Moroccan Oil. So, kandungan bahan aktifnya mampu menutrisi dan memperbaiki struktur rambut. Bahkan kandungan antioksidan di dalamnya mampu melindungi rambut dan kulit kepala dari dampak buruk radikal bebas, terutama dari sinar matahari dan polutan. Manfaat yang ketiga yaitu menguatkan akar rambut, guys. Jadi, rambut yang gemar menjajal beragam gaya rambut tentu akan menggunakan beragam produk perawatan dan sejumlah alat. Kebiasaan tersebut tentu akan mempengaruhi kondisi dan struktur rambut. Jika tidak segera ditangani, bisa-bisa rambut justru mengalami beberapa permasalahan loh guys. Mulai dari rambut yang menipis, rambut patah, hingga rambut rontok. Kendati demikian, kita tidak perlu khawatir. Pasalnya, masalah tersebut dapat ditangani dengan menggunakan Moroccan Oil yang dilengkapi dengan vitamin dan antioksidan yang ampuh menutrisi dan menguatkan rambut. By the way guys, jadi Moroccan Oil ini ternyata berasal dari salah satu kebiasaan orang-orang Maroko yang gemar menggunakan minyak argan untuk menangani beragam masalah pada kulit dan rambut loh guys. Tidak hanya mendapatkan manfaat seperti di atas, penggunaan minyak Maroko juga menjadikan rambut terasa lebih lembut dan halus. Oke, langsung aja yuk kita pakai. Oke guys, jadi di sini saya habis mandi dan ini vitamin rambut ini tuh digunakan dalam keadaan rambut basah ya, jangan dalam keadaan rambut kering. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri, rambutku masih ada handuknya. So, ini bener-bener aku habis mandi keramas. So, kalian bisa lihat sendiri, ini rambutku basah. Nah, habis itu baru deh minyak Maroko ini kita aplikasikan ke rambut kita. Oke guys, langsung aja yuk kita pakai. And by the way, ingat ya, ini dipakai saat rambut masih dalam keadaan basah. Oke. Sekarang ini saya tuangkan sedikit aja ya kira-kira. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini warna cairannya kayak keemasan gitu. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke rambut kita. By the way guys, untuk melihat hasilnya kita lihat setelah rambut ini kering ya. Nah jadi setelah kita mengaplikasikan vitamin ini ke rambut kita dalam keadaan basah, nah habis itu nanti kita diamkan sampai rambut ini kering. So kalian terserah, rambutnya mau dikeringin pakai hair dryer atau just manual. Kalau di sini saya bakal keringin manual aja karena aku nggak begitu suka menggunakan hair dryer. Nah, jadi nanti kita bisa lihat setelah rambut ini kering. Oke. Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Babylon, leaving Babylon, system, leaving Babylon, leaving Babylon, system.
time to waste. I'm not hesitate. If we not leave today, it could have been too late. It could have been too late. Babylon, we are living in Babylon. If I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where you anger change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center and focus on love. Dedicate, focus on love. Focus and focus on love. Hey guys, jadi setelah vitamin rambut Morocco oil ini sudah kita aplikasikan ke rambut kita, kemudian kita tunggu sampai kering ya. Nah, jadi untuk mengeringkan rambut kita bisa gunakan hair dryer atau secara manual. So, di sini saya akan secara manual aja ya, tunggu sampai kering. Oke guys, jadi ini rambut saya sudah cukup lumayan kering dan kemudian kita sisir guna untuk melihat hasilnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya di rambut tuh halus banget, lurus gitu. Tapi emang dasarnya rambut aku udah lurus sih guys. Nah, jadi yang jelas ini wanginya enak banget. Wanginya strong tapi nggak begitu apa ya, enak. Pokoknya ininya wanginya itu benar-benar enak banget lah di perut kalau menurut saya ya. Nah, jadi guys, kalian bisa lihat sendiri. Jadi buat kalian kalau misalkan nih pakai minyak Moroccan oil ini, kalau pengen melihat hasilnya yaitu nunggu harus rambut kering, ya kan? Seperti ini. Guys, by the way, di sini saya mengeringkan rambutnya secara manual, tidak menggunakan hair dryer. Jadi ini asli pure murni banget, secara keringnya nggak begitu sempurna ya, karena ini apa ya, secara manual. Jadi kalau untuk menunggu kering ya butuh waktu lama. So buat kalian, jadi kalau pengen cepat kering gunakan aja cus hair dryer. Kalau untuk saya pribadi nggak begitu suka banget menggunakan hair dryer, sesukanya kayak apa ya, lebih suka kering yang secara manual aja sih. Okay guys, itu dia review and sharing and tutorialnya, and then sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video. See you in the next my video. Please, if you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye. Love you. Have to get away from the Babylon. Get away. We'll be right back.
have no time to waste, no hesitate. If we not leave today, we could have be too late. We could have be too late. Babylon, we are living Babylon.